timbunan sampah di Pasifik di luar kendali. Ini kabar terbaru. Hasil dari studi 3 tahun yang dimulai pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Great Pacific Garbage Patch bisa 16 kali lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Dengan 30 kapal dan pesawat C-130 Hercules, para peneliti membuat katalog sampel lebih dari 1 juta keping plastik, kebanyakan mikroplastik dengan diameter kurang dari 0,5 cm. Para ilmuwan mengatakan ada lebih dari 79 ribu ton plastik, sama dengan 500 jet jumbo di wilayah 1,6 juta kilometer persegi, sekitar 3 kali ukuran Prancis dari Samudra Pasifik Utara. Peneliti menemukan botol plastik, wadah, tali pengikat, tutup, tali, dan jaring ikan di antara sampah lain yang telah dikumpulkan selama beberapa dekade. Ketika plastik pecah menjadi bagian yang lebih kecil, mereka mengancam kehidupan laut yang dapat memakan dan mati dari mereka.